Terus. Bermula fasal yang ketiga pada manaqib dua penghulu bagi sekalian orang muda-muda ahli syurga, iaitu Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhuma. Jadi maksudnya Sayyidina Fatimah lagi tua daripada Sayyidatina Aisyah. Sayyidina Aisyah umur 18 waktu ketika mana Nabi SAW wafat. Nah, Sayyidatina Fatimah wafat pada umur 28 tahun. Jadi dia tua 10 tahun daripada Sayyidina Aisyah. Nah. Menakir Sayyidina Al-Hasan, kata Musnad rahimahullah, maka adapun Sayyidina Al-Hasan, maka diperanakkan dia di negeri Madinah Al-Munawwarah pada pertengahan bulan Ramadan, tahun yang ketiga daripada hijrah. Maka mengambilkan dia Nabi SAW dan dihantarnya di atas sahibanya yang maha mulia. Maka dibangkan pada telinganya. Diazankan pada telinganya. Bangkan itu maksudnya diazankan. Dan mengakikahkan ia SAW daripadanya dengan dua ekor kibas pada hari yang ketujuhnya. Dan memberi ia akan bidan akan pahanya dan disyukur kepadanya. Memberi bidan akan paha, paha kibah lah, bukan paha Sayyidina Hasan. Bagi paha Sayyidina Hasan lah. Dan disyukur kepadanya dan bersedekah ia dengan sebarat rambutnya akan perak. Nah, ini sunnah ketika mana lahir anak. Nah, kita kena buat macam ni. Kalau tak ada duit tak apalah, buatlah selepas 7 hari, lepas tu 14 hari. Hari yang ke-14 kelahiran. Kalau tak ada juga hari ke-14, buat hari yang ke-21. Kalau tak ada juga, tunggu besar lah. Tak apalah. Sampai dia besar, kalau kata mak ayah tak sempat buat, dia lah buat sendiri. Untuk diri dia. Akikahkan untuk diri dia sendiri. Nah, di antara mengakikahkan dengan sebahagian setumpuk lembu dengan seekor kambing, lebih baik seekor kambing. Kerana sempurna seekor. Lepas tu ada orang tanya, kalau kata setumpuk saja, macam mana dia nak naik nanti waktu di tiang sirat? Naik tumpuk tu kah? Tumpuk daging tu tujuh bahagian tu, nak naik tumpuk tu kah? Nak lintas tiang sirat. Terus bincang lah yang tu. Tiada lah cara tu, tak boleh bagi lah. Lepas tu kata lebih eloknya buat sekok kambing. Walaupun kambing sekok mahal lebih daripada tumpuk tu. Sama juga boleh buat. Tapi lebih baiknya buat dengan sekok kambing. Kalau anak lelaki, dua ekor kambing. Kalau anak perempuan, sekor. Lebih baiknya kibas. Kibas itu lebih baik. Kalau di Malaysia dipanggil qaruf. Ekornya besar. Ekornya besar itu lebih baik. Kerana dagingnya lebih sedap berbanding dengan daging apa ni, maiz. Nah, gitu. Terus. Dan adalah Nabi SAW menghantarkan dia di atas bahunya yang mulia dan berkata ia, hai Tuhanku, bahawasa aku kasihkan dia, maka kasih olehmu akan dia. Allah. Jadi Nabi doakan, aku kasihkan dia ni, maka kasih olehmu akan dia. Nah, gitu. Dan riwayat yang lain juga disebut, maka kasihkan juga orang yang mengasihi dia. Nah, jadi kita kasihkan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, moga Allah mengasihi kita insyaAllah. Terus. Dan diriwayatkan adalah Nabi SAW menjadikan mulutnya yang mulia pada mulutnya dan berkata ia umpama demikian itu. Nabi mencium mulut Sayyidina Hasan dengan mulut Nabi yang mulia. Kalau mulut yang dicium oleh Nabi ini, tentu tidak akan bercakap benda yang tidak elok. Akan bercakap benda yang lain elok. Nah, maksud berkat mulut Nabi SAW ada pada mulutnya. Sayyidina Nafi' Al-Imam Nafi' sahibul khira'ah, waktu di Madinah Al-Munawwarah, dia dicium oleh Nabi SAW dalam mimpi. Hanya cium dalam mimpi saja. Dia ahli Quran. Sehingga kan Imam Malik tidak benarkan dia jadi imam. Pada zaman dia, Imam Malik tak benarkan Imam Nafi' jadi imam. Kenapa tak benarkan jadi imam? Dia kata kalau Imam Nafi' jadi imam, kalau dia tersilap baca, ada orang datang mayang di belakang, dia akan kata ni adalah bacaan Rasulullah. Tanpa tanya kepada Imam Nafi' betul atau salah, dia balik cerita ke orang. Kerana jadi masalah nanti. Jadi Imam Malik kata, kamu tidak boleh jadi imam. Kamu hanya belakang imam. Sebenarnya kamu duduk di belakang imam, kalau dia baca tak betul, kamu betulkan. Itu lebih selamat daripada kamu baca silap, orang kata tu adalah bacaan Nabi. Kerana kedudukan Imam Nafi' yang sangat tinggi dalam bacaan. Dia mimpi jumpa Rasulullah, Rasulullah cium mulut dia. Bangun daripada tidur, mulutnya berbau wangi sampai dia mati. Tak pernah busuk dah mulut lepas tu. Hanya dicium oleh Nabi SAW. Ini berkat ciuman Rasulullah. Itu dia. Ni apa lagi Sayyidina Hasan lah. Waktu hidup lagi dicium oleh Nabi SAW. Lebih-lebih lagi wangi diri dia. Terus. Al-Imam Sayyidina Utbah. Nah, Sayyidina Hasan Hussein ni dicium oleh Nabi seluruh tubuh. Didukung oleh Nabi, dicium seluruh tubuh. Cium kerana sayang sungguh dengan cucu dia orang ni. Nah.
Sayyidina Utbah ibn Farqad al-Aslami hanya disentuh oleh Nabi SAW dengan tubuh Nabi. Dia sakit belakang, ha? Sebab isteri Sayyidina Utbah ni ramai, ha, ada 3-4 orang. Jadi isteri-isteri dia semua pakat berebut beli minyak wangi paling mahal pada waktu tersebut. Siapa paling wangi dia daripada isteri-isteri yang lain, maka dia menang lah. Tak boleh lawan. Semua tak boleh lawan dengan wanginya Utbah, Sayyidina Utbah. Jadi satu malam mereka kumpul 4 orang, mereka tanya kepada si suami ini. Dia kata, "Abang, kami heran," dia kata, "kami beli minyak wangi mahal-mahal dah untuk pakai, bukan 3-10 lah, macam dia ada karabu tu, bukan apa ni, Maidin semua dulu ni. Itu pakai tak ada dah lah. Itu pakai 1 minit, nak kena pakai lagi 3 minit, ya. Bos sekali nak kena bubuh pula 1 botol lagi, nak nak bagi wangi. Ah, ha, bukan minyak wangi jenis tu lah, ni minyak wangi hak cerai-cerai tak main lah, hak mahal sungguh tu, hak beribu-ribu. Jadi bila pakai, dia kata, "kami tetap tak lebih wangi daripada kamu. Minyak wangi apa yang kamu pakai?" Dia kata, "dulu ketika mana Rasulullah hidup, aku pernah mengadu pada Nabi sakit belakang. Aku datang jumpa dengan Rasulullah, 'Ya Rasulullah, aku sakit belakang Rasulullah.' Hassasiyah," dia kata, "sakit belakang ni tak boleh nak menyendak." Dan Nabi kata, "buka baju." Maka aku bukakan baju aku di depan Nabi, dan Nabi menyapu tangannya yang mulia di belakang badanku. Mulai saat itu, dia kata, lekat bau wangi Nabi pada badanku sampai sekarang. Sampai mati. Rasulullah dah wafat dah, bau wangi itu masih kekal lagi pada badannya. Sampailah dia wafat, sampai dia tua. Waktu tu dia masih muda, waktu tu masih umurnya kecil, ha. Jadi berkat tangan Nabi SAW, wangian tersebut kekal dan lebih wangi daripada wangi-wangian yang lain, ha. Ini kata Nabi SAW. Ini Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain digelar Raihanah Rasulillah, wangian Nabi SAW. Kata ulama, wangian ni kerana memang wangi sungguh. Wangian mereka mewarisi wangian Rasulullah. Kalau bau mereka dua, tahu ni Rasulullah, ni bawaan Nabi SAW. Sayyidina Hasan orangnya segak, daripada tubuhnya pusat ke atas sama macam Rasulullah, seumpama Rasulullah. Jadi kalau nak tengok wajahnya seakan-akan Rasulullah, tengok wajah Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ni pada atas ke pusat, Sayyidina Husain daripada pusat ke bawah. Jadi gabung dua-dua orang ni seolah-olah Rasulullah, ha. Ni kata cucu Nabi SAW.